Tuan-tuan nak mati ke tak mati? Nak mati. Bila tak tahu. Hak tu yang masalah tuan-tuan. Kalau tahu senang. Tak tahu nak mati bila. Ada orang kata hidup sihat-sihat no, tak ada. Syarat mati bukan kena sakit. Kalau syarat mati kena sakit, senanglah tuan-tuan. Ada orang kencing manis 40 tahun tak mati-mati. Ada satu budak ni kencing orang 4 hari kena katok mampu. Hak kencing manis tak mati, hak kencing kawan mampu dulu. Syarat nak mati dia bukan kena sakit. Tuan-tuan nak duduk berselerak wayar kot dalam hospital ni tak mati. Hak duduk tak ICU tu. Allah tuan-tuan kalau nak ingat mati, pergi masuk ICU lah. Keluar tu automatik jadi baik. Masuk ICU hospital kerajaan tu. Tun. Dia dengar tu. Kepala katil pun tak ada dah lagu lain tuan-tuan ni. Yasin. Wal-Quranil Hakim. Tun. Takut tu. Ada orang kampung saya masuk ICU dulu. Dia kata, oh, duduk dalam tu, duduk dengar tapak kaki malaikat. Saya kata, betul ke apa tu? Oh, malaikat banyak kot dalam tu. Saya kata, dia bunyi lagu lah. Tu. Dia panggil tapak kaki malaikat. Cukup susah hati oh, tentang duduk dengar tu. Saya baru ni masuk hospital. Kena tahan semalam. Sebab terlajak main. Main badminton, duk tiba tak kena. Gugelak. Perih terlebih. Doktor kata, lama mana dah ustaz tak nak main badminton? Dia kata, lebih kurang dalam 10 tahun lebih. Ha, jangan duk main, dia kata. Umur kita ni jangan duk main dah ustaz. Saya kata, tu nak main apa? Dia kata, main kerem dengan letu-letu eh. Doktor tu kata, balik main kerem dengan letu-letu eh. Saya duduk dekat, apa nama, wad kecemasan tu. Pasal duduk kat wad kecemasan tu, dia duduk bunyi tu. Tut. Susah hati tuan-tuan. Susah hati. Tut. Waktu minus tu, dia bubuh wayar kot atas dada ni. Sampai tak nampak bulu dada. Wayar saja ni. Susah hati tuan-tuan ni. Masuklah ICU. Mana dia duduk dengar lagu lain lah tuan-tuan. Kuda yang mana. Tak ada dah. Dalam ICU tak ada dah. Lagu janda tu tak dah dapat noi. Yasin. Nak cari mampu eh. Duduk dalam ICU tu. Haram tak mati. Lagi ajal tak sampai. Tiba-tiba anak dia yang duduk sihat. Dia duduk luar benda accident meninggal. Betul ke tak? Mustahil ke tak berlaku? Tak mustahil. Tu yang kata ni dekat tuan-tuan ni. Syarat nak mati palung, tak payah sakit. Tu syarat mati apa dia ustaz? Syarat mati hang hidup. Hang hidup tu syarat menunjukkan hang akan mati. Setuju ke tak? Setuju ke tak? Ha? Nak mati palung, palung nak mati pun palung kena mati. Palung tak mau mati pun palung kena mati. Sebelum nak mati ni Allah Ta'ala duk bagi tanda macam-macam dah. Ni dia. Dulu tak pakai nampak elok. Lah kalau tak pakai hak ni kapat long tu yang duk main masjid dengan bini dia balik dengan bini orang. Kita bawa ni. Mata tak berkata. Main dengan bini dia balik dengan bini orang. Sampai rumah anak tanya ni pak buat balik mak mana lah. Mak hang lah. Bos-bos balik mata tengok-tengok bini tu bila. Tak mutu pergi hantar balik. Saya dulu tak pakai ni. Tak pakai. Memang lama dah tak kena pakai. Hak saya boleh pakai ni kerana silap bini. Saya pi aman sentral. Bini saya kata abang duduk dengan anak dia nak pi cari barang. Saya pun duduklah dekat tepi tu. Duduk minum air dekat coffee bean. Saya tengok tu perempuan tu duduk keluar saya pun gemik. Anak saya umur 5 tahun dia tanya abi panggil siapa? Tu Umi panggil. Dia kata, Umi baru kah? Tak, Umi lah. Perempuan tu main dekat-dekat tengok-tengok. Orang lain mujuk ni tuan-tuan. Dia kata, tak boleh. Kena bubuh sepik mata. Maklum kan? Maklum mungkin tak pakai sepik mata yang lebih ragas belakang mutu lelaki orang.
Nampak lagu belakang lagi kita. Piragas peluk tak dengar punya rapat. Biar dua-dua duduk larang orang. Sampai rumah tengok-tengok lagi orang. Ni Pak Long, Allah Ta'ala bagi ni. Dia nak habak apa dia? Sudah-sudahlah duk pandang dunia ni lebih. Tu yang dia ajak. Dia bagi hak kepada penglihatan kita. Cukup-cukuplah duk tengok dunia ni lebih. Cukuplah. Pandang pi akhirat sama. Dulu kita muda nampak elok. Lah Allah Ta'ala dah bagi dah sempadan. Jangan lebih sangat. Jangan lebih sangat. Dulu telinga ni tuan-tuan duk dengar elok. Telinga duk dengar elok. Lah dia pekak. Lain orang tanya, lain dia jawab. Kan? Empat kali tanya, haram tak betul lagi. Ambil panas, hello nak. Ha, dia kata, tunggu sekejap, dia paduk benjuh. Apa dia? Benjuh apa? Dah anak yang panas. Eh, pekak orang tuan ni. Saya raya baru ni jumpa satu orang pekak. 6 kali tanya habak, baru dia boleh jawab. Kita kata, duk, makan. Dia kata, tak. Makan! Dia kata, tak. 6 kali baru dia ni. Dia kata, yang ni pihak sembang, 6 kali aku kena cekak, baru nak boleh jawab sekali. Oh, Pak Long. Dulu sihat, elok Pak Long. Oi, dulu ni. Isap rokok pun tak ada masalah. 3 batang sekali isap. Jangan nak pergi pesan apa. Saya biasa pesan nasihat kat orang isap rokok. Dia isap-isap duduk batuk. Saya kata berhenti lah Pak Long. Dia duduk isap gudang garam. Saya kata berhenti lah Pak Long. Rokok ni. Batuk sampai tak berhenti ni duduk isap rokok. Dia kata kucing tak isap rokok sampai batuk. Oh, kata nak kata apa kata. Hanya nak duk bahas lah. Hang boleh sakit hati lagu tu lah. Padahal beli bagi tambah hisap lah. Dia kata kucing tak nak rokok pun betul. Ada jawapan lah. Tuan-tuan nak bahas. Tak duk bahas dengan bibi kat dia. Dulu 3 batang ni boleh hisap sekali. La tera penat. Allah Ta'ala nak habak apa dia. Sudahlah. Nampak lah nak? Sudahlah. Sudah. Dulu muda lah tua. Allah Ta'ala nak habak kurang-kurang kalah dengan dunia. Dah tua. Tua nak buat lagu mana? Muka kedut, leher kedut. Cuma saya nak tengok kain tu balik rumah ni. Tengok kulit paha dengan kulit telur lebih kurang yang kedut. Saya tak tahu apa nak tu. Tua. Nak habak apa dia? Kena kurang-kurang dah dengan dunia ni. Sebab tu tuan-tuan, apa dia yang kita nak buat? Lah masalah maklum, umur kuih bertambah. Dulu 50, tahun ni 60. Dulu 60. Eh, cukup Malung gelak apa lagi? Boleh tahan kat lelak Malung sini pun. Kan? Dia pun seronok. Saya kata kulit telur dengan kulit bahar sama kedut. Dia pun seronok tu. Tak habis-habis lagi. Dulu 60, tahun ni 70. Umur dah kena bertambah Malung weh. Umur dah kena bertambah. Malung, umur dah kena bertambah. Hak tak bertambah amalan lah. Setuju ke tak? Hadap tambah ni amalan je tuan-tuan. Yang duk tambah dua umur dengan dosa. Hadap tambah amalan je. Dulu tak semayang tu. Alah haram tak semayang tu. Dulu tak ada tu. Sama. Quran. Tambah baca je tak baca. Tambah mana dah tak baca Quran. Tutup Ramadan tak buka ambil gelap. Ramadan baru buka pula. Pahun apa? Ha? Lah ni tuan-tuan, Nabi ajak kita. Hidup nak jadi orang yang baik, lidah ni kena jadi baik yang pertama. Tuan-tuan nak jadi orang yang baik, tuan-tuan kena perbaik lidah ni dulu. Ni dia. Nak jadi orang baik, kena perbaik lidah dulu. Kena perbaik lidah dulu. Boleh tuan-tuan? Jadilah lidah kita ni senantiasa membantu diri kita dan orang untuk ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, sambung pertemuan akan datang. Masa dah cukup lah. Cukup lah tuan-tuan eh. Sejam lebih dah Pak Long eh. Kat sejam 20, kat sejam setengah jadi ya. Ceramah ni pun kali lama-lama bida'ah. Lainlah kalau ceramah malam ni 3 jam. Lepas 3 jam keluar masjid ni masuk dalam syurga. Ha tak apa. Ni nak balik pula kan. Jadilah. Saya tak mau terlebih sangat. Dulu saya biasa ceramah tentang dekat sejam 50 minit.
sebelum puasa itu ni, dekat satu masjid di Perak, ada Pak Long tadi duduk kat dinding tu. Saya malam tu dia naik Sheikh apa tu, kat 2 jam tu ceramah. Habis saya ceramah tu, saya tengok Pak Long tu dia duduk tui nak makik duduk pegang dinding tu. Saya jadi bersalah. Asal-salah saya kata hati, kata haa Abu Huzam yang ceramah betul ingat orang. Dia duduk kukuh. Saya pun mangkit pergi pegang Pak Long tu lah. Dia duduk jalan, dia tak kaki, tak makan. Saya kata, awak jadi macam mana tu? Kebas habis kaki lah. Dia kata, bukan tegak kaki, dengan telok-telok kebas habis. Lama sangat dia. Jadi, saya tak mau cerita tu berulang malam ni. Jadi, saya tak mau nak melebih sangat lah. Dia mudah-mudahan. Apa yang saya cakap malam ni, apa yang saya sebut malam ni, apa yang saya kupas malam ni, mudah-mudahan ada manfaat untuk diri saya. Yang paling utama, saya bukan nak kata kat siapa-siapa tuan-tuan. Saya ceramah untuk diri saya. Bodoh dan gila lah saya ni tuan-tuan. Main nak perbetul orang sedangkan diri pun tak betul. Ni bodoh, kerja bodoh. Nak perbaik rumah orang bagi elok sedangkan rumah kita pun atap pun duk jatuh angkat lah kalau hujan. Kalau angin sikit. Bodoh kan cerdik tuan-tuan. Duit yang duk ada pergi repair rumah orang, tak repair rumah diri. Mai duk ceramah nak bagi orang betul, orang masuk syurga, orang lepas ke neraka. Saya cakap malam ni, lillahi ta'ala saya kata, yang pertama saya cakap untuk diri saya. Saya bukan cakap untuk tuan-tuan. Bila ada kebaikan untuk diri saya ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan dengar benda tu tuan-tuan rasa ada juga kebaikan untuk Pak Long dan Mak Long, ambillah pakai sama. Nah, ambillah pakai sama. Mudah-mudahan apa yang kita nak tuan-tuan, menjadi hamba Allah yang di